Bila Anda marah karena alasan yang sah dan mengakui bahwa Anda sedang marah, itu merupakan langkah pertama untuk menyelesaikan sesuatu yang mengganggu Anda. Anda telah diberi spektrum emosi yang luas karena sesuatu alasan. Jadi gunakanlah. Menekan kemarahan itu tindakan tidak sehat. Hal tersebut dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Orang yang sehat adalah orang yang mengungkapkan perasaannya, mengekspresikan bukan menindas perasaan. Jika Anda berusaha menyembunyikan atau mengabaikan kemarahan, kemarahan tersebut tidak akan hilang. Kemarahan Anda mungkin mereda untuk jangka waktu tertentu, tetapi pada akhirnya akan muncul dalam bentuk yang lain.